Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Alhamdulillah malam ini saya bisa kembali membuat sebuah audio catatan harian. Sehabis sholat terawih, sehabis tadarus tadi, saya menyempatkan diri untuk membuat sebuah pencerahan, membuat sebuah inspirasi untuk Anda semua, yang tujuannya untuk menemani waktu malam Anda menjelang tidur Anda, supaya sebelum tidur Anda mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan yang tentunya bermanfaat untuk hidup Anda. Kalau ilmunya diterapkan, kalau ilmunya diamalkan, kalau hanya didengarkan masuk telinga kiri lalu keluar telinga kanan, maka itu percuma saja. Ya, apapun yang Anda dengarkan di cahaya kehidupan, yang Anda simak gitu ya, Anda tonton dan Anda kerjakan, termasuk ketika Anda menyuruh, ketika saya menyuruh Anda untuk men-share video di cahaya kehidupan, Anda juga harus kerjakan. Kenapa? Ketika Anda membagikan video cahaya kehidupan kepada teman-teman Anda, kepada grup WA Anda, ke Facebook Anda dan sebagainya, itu artinya Anda sedang mengundang kebaikan dari manapun, mengundang kebaikan dari semesta, karena ketika kita menyebarkan kebaikan, maka pasti kembali kebaikan juga, itu sudah rumusnya. Nah, hari ini hari Jumat, tanggalnya 15 April 2022, tadi hari libur ya, tanggal merah, dan tadi meskipun tanggal merah, saya memberikan kelas AMC online ke seorang laki-laki baru menikah. Dia bekerja di kantor pajak di Malang. Dia sudah, tadi cerita bahwa dia sudah booking lama untuk minta di tanggal merah atau hari Sabtu Minggu, kata dia, dan dapat di hari ini. Jadi kelas AMC-nya kena satu per satu, jadi Anda bisa request tuh harinya. Sabtu Minggu itu biasanya sudah hari favorit tuh, jadi butuh 2 bulan biasanya untuk Anda book, karena banyak orang biasanya kan pengennya Sabtu Minggu, sehingga ya sudah antri kan, sudah banyak dipesan duluan. Kecuali tanggal merah dan hari lainnya, Anda bisa request ke Mbak Ita supaya dapat antrian. Yang belajar MC cukup banyak, setiap hari saya memberikan kelas MC dan saya harus mengatur dengan aktivitas saya lainnya. Apalagi di bulan puasa ini saya menjatah hanya 20-an saja gitu ya untuk di kelas MC-nya. Biasanya full 1 bulan, hanya kosong 4 hari atau 5 hari. Ini saya kurangi, maunya sih 15, tapi kenal kalau sedikit nanti antrinya tambah panjang gitu ya. Nah, si Mas ini saya tanya, kenapa mau belajar AMC Mas gitu? Dia bilang bahwa saya belajar AMC karena saya ketika saya mendengarkan cahaya kehidupan, mendengarkan catatan harian dan saya amalkan, saya kerjakan tuh Mas, hidup saya emang jadi berubah. Saya sekarang jadi tenang, jadi tidak suka panikan, tidak suka marah sama orang. Saya jadi damai dan rasanya kalau malam mau tidur, kalau nggak dengar suara mesir mana ada yang kurang gitu. Ini contoh pendengar yang bagus gitu ya. Jadi mendengarkan sekaligus mengamalkan, mempraktekkan. Jadi bukan hanya didengarkan saja tanpa dipraktekkan, itu namanya sia-sia, itu namanya percuma. Jadi kalau Anda mendengarkan catatan harian, mendengarkan cahaya kehidupan, maka harus Anda amalkan. Mengamalkan sesuatu itu juga harus dipahami dulu, apakah benar ataukah salah gitu ya. Nah, kalau yang dipahaminya salah, tentu yang diamalkan juga salah. Nanti efeknya, hasil juga salah. Misalnya, ketika ada buku yang mengajarkan, oh harus kamu baca ini berulang-ulang gitu. Tapi tidak diajarkan apa esensinya, kenapa harus berulang-ulang. Oh, harus nyumpai orang gitu. Tapi tidak dikasih tahu kenapa harus nyumpai orang. Banyak orang terjebak dengan pemahaman yang di luarnya saja atau kulitnya saja tanpa masuk lebih dalam lagi dari esensi dari aktivitas itu. Apapun itu, termasuk dengan puasa misalnya. Puasa apa sih? Nahan makan, nahan minum. Buat apa? Buat pahala. Oke, itu kulit luar sebetulnya. Masuk ke dalam, kita kan lebih tahu lagi bahwa oh, puasa itu ternyata
bukan sekedar untuk dapat pahala, tapi juga untuk melatih diri kita, melatih pikiran kita agar terkontrol, agar terkondisikan dengan baik. Makanya ada puasa. Dan kalau Anda cek, puasa itu ada di semua agama, di semua lelaku spiritual ada puasa. Kalau mau ini puasa dulu sekian bulan, meskipun puasa beda-beda ya, ada puasa mutih, ada puasa apalah namanya gitu. Ya, namanya puasa. Jadi tujuannya untuk diri kita. Jadi supaya kita jadi lebih baik. Lebih baik artinya apa? Tidak mudah marah-marah, tidak mudah emosi, lebih tenang, lebih terkontrol, dan jadi lebih baik sama orang. Lebih baik sama dirinya, sama orang, dan tentunya lebih baik sama Tuhannya. Mengontrol diri ini yang sebagian orang mengatakan susah. Saya tidak bisa mengontrol diri saya tidak bisa mengontrol pikiran saya. Dulu ya, dulu saya juga pernah punya pemahaman seperti itu. Ketika saya masih kuliah, saya sering sakit mah dulu. Jadi kemana-mana saya bawa obat itu, obat merek PROMAG itu. Nah, jadi saya bawa itu, kalau saya telat makan sedikit, itu rasanya perutnya sakit dan saya makan obat itu. Ketika saya ujian, mikirnya stres, mikirnya banyak tugas, pasti sakit perutnya, makan obatnya. Itu saya nganggap itu adalah ya karena telat makan. Tapi ketika saya coba baca, oh emah itu adalah efek dari pikiran yang rumit, yang ruwet, menaikkan asam lambungnya sehingga nyentuh lambungnya asamnya jadi perih. Terus saya mikir, oh berarti kalau gitu, kalau saya mengontrol pikiran saya harusnya tidak sakit emah lagi. Ketika saya membuat rumus AMC, saya coba ke diri saya terapkan, dan betul sekarang sejak itu, sejak saya 2013-14an itu sampai sekarang, saya tidak pernah lagi minum obat mah. Artinya ketika telat makan, perut saya damai-damai saja, perut saya tidak protes, tidak sakit, enggak. Bahkan ketika puasa ya tambah biasa saja. Jadi dan memang jadi enggak stres, dan ya bebas dari obat mah itu. Jadi sebetulnya sakit mah obatnya bukan obat mah. Ya, sakit lambung obatnya bukan obat mah. Obat mah itu tidak menyelesaikan masalah sebetulnya. Hanya meredakan lambungnya, apa asamnya berkurang, perihnya berkurang saat itu. Nanti ketika muncul lagi pemicunya, Anda sakit lagi. Sakit lambung solusinya adalah Anda memanajemen pikiran Anda. Anda mengatur diri Anda, mengontrol pikiran Anda sehingga Anda menjadi nyaman dimanapun, menjadi bahagia dimanapun, kapanpun, damai, dan pasti Anda bebas sakit. Maksudnya tadi mengatakan, ketika saya baca buku AMC 10 keajaiban, baca modul, saya jadi jarang sakit mas, termasuk asam lambung saya juga kayaknya berkurang gitu, nggak seperti dulu. Dia sakit GERD gitu ya, setelah menerapkan modul AMC, baca 10 keajaiban pikiran, jadi jarang lagi perutnya sakit. Nah, ini bukti bahwa semua bermula dari kontrol pikiran Anda. Kalau kontrol pikirannya itu tepat, kontrol pikiran itu benar, maka hidup Anda nyaman. Saya sudah buktikan ke diri saya. Jadi saya buat AMC itu sudah saya coba ke diri saya sebetulnya. Jadi bukan baca buku dan mengajarkan orang, enggak. Saya buat berdasarkan apa yang sudah saya coba ke diri saya dan bekerja. Saya sampaikan ke orang, saya buat metodenya, dan it's work. Itu terbukti. Jadi kembali kepada kontrol di pikiran Anda. Semakin Anda bagus mengontrolnya, semakin Anda lihai mengendalikan diri Anda, hidup Anda juga terkontrol dan terkendali. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.